istilah Sayyidah Maryam napa semiti bujine Zakaria inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wong dhisik iku nak duwe anak iki rungokno tenan. Ijek meteng cara ning Jawa dipitoni iki. Tapi ning Jawa ana kliru ning mitoni anak pertama tok apa kabeh. Misale anak 6 ngono. Anak pertama tok ta sing ditunggu. Mulane sing kedua betik sing ketiga tambah betik. Mereka yang keempat tambah betik, mereka mulai meteng, terus gitu. Waduh, kesusulan. Kesundirnya, bahasa. Nyelamati anak, nanya dia selamati kabe. Iskolatim ra'atu imrona, Rabbi inni nazartulaka ma'fi, batni muharraran fatakobdal minni. Inna kantas sami ulani. Bareng kroso imra'atu imron, bujuniku, dikniku meteng. Imran Imran. Langsung tuh, ya Allah, saya bersumpah, nazar itu bersumpah, saya bersumpah bahwa anak saya ini saya bebaskan demi jenengan. Oh, seorang ngarah tak orientasi nang donya, pun kersane ngrimati agama ini jenengan. Digamane seorang bapak ibu jo komitmen aku ora duwe niat caiki bahagiaan aku dari segi materi. Nah, kita dulu anak itu kadang-kadang ben rumah saku nak aku tuwa macam-macam. Tapi para nabi wis didik, ini nazartu laka ma fi batni muharraran. Muharraran itu bebas min syawahid dunia. Ayil muharrar an syawahid dunia. Bebas sangka urusan dunia. Setidaknya orientasinya akhirat. Orang ngurusi dunia, orang terus tengok-tengok lagi. Wong dagang, ben suka jadi kekuatannya Islam, yang ngurusi agama. Wong jabat, ben ngelindungi Islam, yang ngurusi apa? Agama. Ojo kong zidin, dari Senawai. Ojo kong zidin, orang ngurusi dunia, terus tengok-tengok. Saya itu lukalan alam nas, tetapi begana menu. Menurut saya disukat sing jual loh, disukat pintu orang tahu ngaji bang. Maksudnya ngurus ini, ngurus aku ini, aku di terus tengok-tengok. Amin apa ini masjid? Lalu masjid di sapa ini, kalau nama masjid di sembangan, masjid di mau blok blok. Mau sapa ini kau, kalau apa ini? Masjid di bangun berjuang dengan berduit, berduit anak-anak. Masuk masjid ini dibangun oleh zuhud, ya orang orang masjid itu dibangun untuk duit. Jadi mulai teng kandungan niku pun diwakafno. Inni nazartu laka ma fi batni haram. Jadi mulai ning kandungan dislameti ben anak iki orientasine ning rumah agung. Engko ijek cilik yo mau didelok fahabli miladunka. Mari. Mulane Nabi Ibrahim nak delok Ismail do pelayon, Ishak do pelayon niku muni alhamdulillah. Sebuti alhamdulillah wa alladzi wahabali ala al-kibari Ismail wa Ishak. Ina Rabbi Alhamdulillah. Jadi dungo nangis. Gusti matur nuwun kula wis tuwa kok jadi anak Ismail Ishak. Bocah bepayo lu didelok matur nuwun Gusti kula pun siap mati mun nenten generasine kula. Mumpun bareng Ismail be Ishak wis dodolanan di Nabi. Nabi Ibrahim jek nangis, tapi saiki jingben ge mati. Nuwun kita kira dungo Rabbana wa fasihim rasulam minhum yasu alaihi ayatika wa alimhum kitab wa hikmata wa zakihim naka antal azizul hakim. Gusti, kulo ini gak mati, anak kulo ini gak mati, pun saat ini dungane diperpanjang. Kulo ini kudu duwe zuriyah yang nyembah jenengan terus, yang sakit mulang kitab terus. Akhirnya orang-orang Nabi kecuali min zuriyah di Ibrahim alaihi salam. Mereka ini dungo, khawatir nak agama itu mati. Kok anak tok kena mati, tok kudu tok mati. Terus dungane ini zuriyah kulo, turunan kulo, kudu tok nyembah jenengan kabeh. Orang sekedar nyembah, tapi bisa mulang. Mulane kula fanatik mulang, mergo ciri utama Rasul iku mulang. Nah, kita ulama warasatul anbiya yo mulang. Mergo Nabi Ibrahim dengane Rabbana wa atihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Yatlu alaihim berarti mulang kan ono alaihim. Membacakan kepada mereka, berarti mulang. Mulane omong kosong, nek ono wong alim Islam bener keliru, uzla itu nek ora wong alim gak apa-apa. Misale kumpul wong ora ono gunane dhewe anus ben ngono. Nek wong alim kudu mulang. Tapi di luar mulang nak iso uzlah. So aman kumpul wong ra mulang basa-basi, malah bakas merek mobil macam-macam. Ya ku alim ayat 3 terus wa yu alimuhum kita. Akhirnya tenang. Nabi Ibrahim duwe anak Nabi Yakub. Nabi Yakub Ishak ini. Nabi Ibrahim duwe anak Nabi Sinten Ishak. Nabi Ishak duwe anak Nabi Sinten Yakub. Nabi Yakub duwe anak Nabi Sinten Yusuf. Terus duwe anak rata-rata ulama Mesir ini. Terus badan itu Nabi Ibrahim jadi anak Nabi Sinten Ismail. Saya itu terus Sayyid Adnan sesuai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kanjeng Nabi Muhammad kata zuriyah ila yaumil kiamah. Ini ku para habaib. Sik habaib sing zuriyah sangka lanang utawi zuriyah Nabi sing boten habaib akhwal. Patah tiang-tiang alih. Mulai kata Syed Muhammad, Habib Zain bin Semit. Dan Indonesia, wonten misalnya Habib Anis Solo, wonten macam-macam. Jadi, zuriyah Nabi Ibrahim mulai sing kelas Nabi. Sampai akhirnya sahutnya Rasulullah sebagai Nabi akhir zaman, wonten para habaib. Tiang-tiang alim ngatas Abdul Al-Haddad, sing nyari ikhyanu ya Habib Said Az-Zabidi. Terus teng Indonesia ini, wonten Habib Alim ngatas Habib Anis. Saat ini saya ingin sukan Habib Alim kelahiran Indonesia, Habib Zain bin Semit itu kelahiran Bogor. Terus, ada yang nyesuai lima ayat itu terus. Artinya kekhawatiran Nabi Ibrahim rana yang nyembah pangeran itu terbayarkan mergo beliau khawatir pangeran Nabi sembah kepingin di Zuriyah. Jadi kepinginnya di Zuriyah dan selalu ada yang nyembah pangeran. Nah kita kadang orang kepingin Zuriyah mergo diorientasi dan dunia orang kelio dan ada yang rumah. Nah itu berarti materialistik. Kita aja yang uniku. Kita urip di barang khat. Liah liga man halaka ambayi nati wa yahya man haya ambayi. Lani kalau ijazah no jenengan, paling gak jenengan yang duwe lah. Teng kotak jenengan, apa teng buku ditulis. Nak pantas sing urip. Urip itu kudu roh kebenarannya pengiran. Mereka dawi Allah teng surat Anfal, dunia itu ngene loh ya. Pantas sing urip itu wayah ya. Man haya ampeh. Paham ya, sing pantas urip. Ojo, terus gue misalnya rabai rau tak mati gue ya. Ojo, maksudnya malang ngel-ngelo wong ke utang-utang sahur se, anak-anak waris se, lagi mati, malah terus mati gue ya. Mati itu sopan, maksudnya sing tertib. Ya, biaya Allah batas warisan. Anak gue mati, ranikal warisan, terus gunanya, yusui kumuwafi Allah dikumliza karimusul khadil, unsaya infa inkunna nisa anfokos nataini falaguna sulusa, Ma'atarok wa ingkar swahidatan falaham nisab. Jadi pangeran itu gagal. Kau nak mati kok ninggal anak wedok loro atau tak mendur. Itu warisannya 2/3 sulisan. Nah anak wedok mesti tak falaham nisab untuk separuh. Dibagas di 5. Sebelum bareng Rukin mati. Kau ada warisan. Ya saat itu Quran itu dibagas di 5. Ibu itu untuk sudus nak anak-anak. Jadi kata ibu kula ini untuk sudus nak anak-anak. Nara anak-anak untuk sulus. Mana kula sering ngandani bojo kula. Ini nak iso mbok praktek. Dek iku kudu iman mbek faraid. Senajan to sampeyan ra iso mbok lakoni. Faraid ora sangen dadi mati. Yus iku gambarane pangeran. Di rumah lagi. Tapi nak kowe bojo kira-kira tambah ngamuk iso aja ora usah omongi paham ya. Dibang perkara. Cara kula niki cara kula. Cara kula ya. Nak sampean dicara sing luwih apik nggih gak apa-apa menentang pendapat saya. Tapi kalau ndak ya anut mawon paham gitu terus. Orang lama gini. Misalnya bojo kula mati, kula kan bojo lanang. Kan walakum nisfu ma taraka azwajikum. Jadi bojo lanang iku untuk waris separo. Nak bojo wedok ranti anak. Terus coba kata anak itu terus anak sing bojo lanang ra mesti kan bagasan kadang wong kan rapi rondo to kan. Jadi bojo iki kadang duwe anak. Nak bojone iki anak warisan iku walakum misuma berupa separo ambek seperempat. Nak bojone wedok iku warisane 1/8 ambek seperempat. Separo. Nanti iso dihitung. Walakum misuma taruk azwajikum. Artinya iso dihitung ibu nak ra 1/6, 1/3. Artinya tak kandani. Aku rasa mati deh, rasa ngendali mati. Ini iling-ilingan, nah, dari awal ibuku ini untuk jatah 1/6, mau ngaku dia anak. Kue mau untuk jatah 1/8, mau ngaku dia anak. 1/8 sampai 1/6 mati ini. 1/6. Jadi yang saro itu ibu, mbak buju, wis keto aja. Ibu. Masa itu uang gak wis dorapi. Mbok ambek buju menang. Kue jatah ada buju, mbak mama sering ditutup. Malah nak rombol dunia ini dikerus. Jadi gue modal dunia ini mbok, tapi hasil ini diservis no. Ibu. Bucu. Makhluk kaya gitu. Itu apa-apa anak. Tapi jelas kalau ini gue perkara. Saat aku ada perang besar di antara kalian. Ini mau cerita ngaji. Mau praktek. Nah, aku kan jojo. Ini mau cerita. Kira-kira persini ini niku. Orang sangat tadi mati. Paham ya? Tapi anak-anak spesial.
anak wedok wa ingkarat wa khidatan salahan di sebelah anak wedok sikta wa muswaru. Nah loro dua per tiga. Lalu nah sekali ada iklun. Asobah bilhiri bilhiri zakari musuh khadir. Misalnya. Lalu nah paman itu orang liya. Paman itu sekali ada iklun. Paman yo mahjub. Dulurum kantung yo mahjub. Pemenang ponaan. Tapi nak ibu kan bisa ngomong. Mahjub. Bisa itu uang untuk ibu. Tapi alhamdulillah. Bucu kula ya senang tenan jeneng bucu kula anak kiai butuh kiai senang. Ya bucu kula ra omong ibu mula ya posisi ning ngene iku gergo dhewe-dhewe wis ngono. Saniki anak kula kula dhe anak gue SMP kelas kali. Dia pinter ge. Dia pinter ge. Dia sembur kula kandhani. Ya akhire sik iki lah kita aja nanti kalau saya kaya Pak. Nanti Bapak juga dapat jatah. Tak didik mulai cilik. Jadi wong ben ro duduk setidaknya ora sang ngenteni mati. Anggap ae gambarane pengiran hak ibu ya kisaran sudut suluk sami, hak ibu je sekitar rubuk sumun. Hak anak wedok ya sakmu. Jadi wong terbiasa ambek dingkit. Ora urip saiki wis nuruti nafsu. Tekan sing santri lho, ben alumni pondok lah. Roto-roto santri nak alumni koyong. Iki dhewe modal lak dunyane bapak mbok. Mbok hasil happy-happyne tinggo besok. Terus ora sampe apa coba. Ini ada ke pondok baru kan, yang akhirnya anak yang beli. Ya tapi saya ingat lah, ini ada perang besar. Maksudnya cara kula, ini cara kula. Sampai aku sudah anak kula. Maksudnya kula itu dua pendapat. Kira-kira gambaran ya ibu, ya anak itu gambaran itu apa? Sekarang ini. Nah, ono ya ono piye sing bantuan, gue sarok itu ngenteni mati, kesuruh mati, gue narano tak, gue rasa bantah. Sementing kira-kira gambarannya pengiran nguniku. Jadi kalau aku ada hukumnya Allah, nanti ini mati, nah aku alhamdulillah, jauh-jauh, aku ini tidak jauh-jauh, tapi kalau nanti ini, nanti ini,